OJ Kaligis dapat cuti menjelang bebas? Pengacara kondang yang mendekam di penjara karena kasus korupsi dan mendapatkan julukan manusia dengan 1000 perkara. Salah satu pengacara kondang di Indonesia sekaligus ayah dari aktris Velove Vexia, OJ Kaligis mendapatkan cuti menjelang kebebasannya. Melansir dari Kompas.com, OJ Kaligis yang merupakan narapidana lapas suka miskin menjalani cuti menjelang bebas sejak Selasa 15 Maret 2022 lalu. OJ Kaligis dijerat 7 tahun penjara karena kasus penyuapan yang dilakukannya kepada Majelis Hakim dan Panitera PTUN di Medan. Ayah Velove Vexia ini terbukti menyuap sebesar $27.000 Amerika Serikat dan $5.000 Singapura. Uang tersebut didapatkannya dari istri koruptor, Gatot Pujo Nugroho, untuk mengamankan dari penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara. Padahal, Otto Cornelis Kaligis ini pernah mendapatkan julukan manusia dengan 1000 perkara karena telah banyak sekali menangani kasus-kasus perkara. Bahkan, OJ Kaligis pernah menangani puluhan perkara dalam satu hari. Perkara yang ditangani pria kelahiran Ujung Pandang 19 Juni 1942 ini pun tak tanggung-tanggung, seperti kasus suap Wisma Atlet SEA Games yang menjerat Muhammad Nazarudin dan terdakwa kasus pencemaran nama baik Rumah Sakit Prita Mulyasari. OJ Kaligis juga menangani kasus perkawinan beda agama Lydia Kandau. Selain itu, ia juga mengawal kasus video asusila Ariel Noah, Luna Maya, dan Cut Tari yang sempat menghebohkan masyarakat Indonesia pada tahun 2019. Jangan lupa subscribe, share, komen, dan like ya!